Tidak hanya kalangan emak-emak, anak-anak Desa Jatimulyo juga antusias mengikuti kegiatan senam energik bersama di poros Desa Jalan Aspal Desa Jatimulyo yang baru selesai dikerjakan dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Menjadi salah satu bagian warga Desa Jatimulyo, anak-anak Desa Jatimulyo aktif berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama emak-emak desa di poros jalan Desa Jatimulyo yang baru saja selesai dibangun oleh Satgas TMMD bersama warga setempat. Turut hadir dalam kegiatan senam tersebut, emak-emak Desa Jatimulyo, juga anak-anak Desa Jatimulyo dan anggota Satgas TMMD ke-110. Nadine, anak Desa Jatimulyo mengaku senang dirinya dapat berpartisipasi dalam kegiatan senam energik bersama. Ikut senam. Sama? Sama Pak TNI. Gimana rasanya senam Pak sama Pak TNI? Senang. Senang juga enak. Senang dunia. Selain itu, Nadine juga mengaku senang karena baru pertama kali ia melihat drone secara langsung.